korang akan nampak benda ni. Dia ring tiga segi ni. Lepas tu yang ni, yang ni korang akan nampak marking tau. Sini ada marking. Line. Tunggu sekejap. Nanti korang nampak lah line. Ini sat lokal ni. Okay, sini lah line. Kita kena ikut kat atas sub kan lain. Mungkin sub ni dah haus, nak makan ataupun satu pukul lain. Tapi ni ikut standard dia lain. Lain. Ini ni mati. Tapi misal kat sini kalau nak jaga pasang dia ni, korang ikut lain. Nanti kalau standard original dia lain. Tu, tahu je sih. Tak bawa ni dulu. Lepas tu, tak buat ni. Okey, sebelum tak nak orang. Mana kata yang motor salah sekarang ni. Start dia jadi loose. Start kosong. Tak ada sangkut apa langsung. So target minimal way. So yang mana ada problem start ke jadi start loose tu apa kan. Kalau start loose, jejak loose tu ataupun start loncos kan. Dia ada kompres tapi tak lekat. Ataupun punca bila engine dah mati, auto plus ni masih berpusing. Itu pun kalau jenis kau, anda kata okay. Kalau kau start loose, itu problem very one way. Tapi kalau time engine dah mati tetapi auto plus ni masih berpusing, dan ini engine dah mati, auto plus dia pusing, bunyi dia pusing, lepas tu dia bunyi macam dia sangkut tak. Itu sama ada very one way problem ataupun mangkuk dia ni dapat dia ni dah makan. Okey, sekarang kita buka. Ini kelas ni. Mangkuk di luar ni mangkuk ni. Ni atau kelas. Yang ni mangkuk plastik, kasut dalam ni. Ada kasut sini. Ini senang je. Nah, buka tak baik. Kalau kau buka ni pun tak ada kacau dalam enjin. Tak ada kacau air blok. Tak ada kacau hidup orang. Kita tak ada kacau kereta, setting pun tak kacau langsung. Ini benda ni kau buka pun tak ada benda lah kata. Setelah kau buka pasang balik pun masih boleh terima lagi lah. Okay, tak ada apa-apa masalah. Lain aku kosten. Malam lah first time buat video. Okay, sekarang ni nak buka yang ni pula. Dua skru dalam ni. Sekarang aku nak cek auto je. Tapi anda kata kau jenis nak tukar speed, cara dia pun sama tadi. Buka dia semua. Cuma nanti kau akan buka 6 skru ni. Nanti aku buat video lain lah. So sekarang ni aku nak cek kunci masalah kelas ni. So dia menggunakan spanner box. Spanner box 19. Kalau buat 19 dua-dua seru ni satu saiz. Ok, so yang mana macam aku tunjukkan guna impact. Sebab aku ada biasa. Ada kurang yang tak ada biasa, tak ada impact. Tapi kau ada impact driver ni, boleh guna juga. Tapi agak leceh lah. Sebab bila kau nak pusing jatuh, kau nak pusing jatuh, sebab benda tu ketat kan. Cara buka dia sama juga macam kau buka skru tadi. Cuma benda ni lebih ketat daripada skru tadi. Dia boleh buka tapi makan masa. Aku nak guna kepala sebab aku dah pakai impact aku dah malam tangan. Ini benda akan masa lah. Dia masih kan dia. Ada jenis benda ni kalau guna impact pun tak heran. Senang je. Sama ada kau tolak motor ni pergi kedai atau kau bagasi kau turun engine ni kau bawa pergi kedai. Dia buka pun ni angin. Sebab impact aku dah lama. So aku dah malas sekarang kan. Alay. Cuba kan apa katanya.
tak boleh pun. Nanti korang ni tak tengok aku buka macam ni dengan impact. Sebab nampak senang. Ini sikit baik. Okay eh, saya tak sendiri dulu. Buka juga. Aku pindah. Satu kali kan je lah. Betul. Tengok benda ni boleh gunakan tadi. Tapi malas. Okay, kita kena selesai je. Tak ada tak. Nanti kau nampak bus ni macam dengan dia punya bearing dengan bus pendek. Okay, yang ni mangkuk terspeed lah. Yang orang terspeed, terspeed je. Okay, kau nampak sini keping kalau buka. Ha, dia akan buka skru ni dulu. Dalam atas skru ni, atas bawah dia ni ada spring. Nampak tak? Kau nampak lah. Ha, tapi yang ni nanti kena baca next video. So, okay, kalau ada ni ada cangkuk dia. Dia tetapkan gear, penyak ke depan. Saya akan pusing benda ni. Bila kebong dia, benda ke belakang. Baik. Yang ni masih belakang mangkuk pas plate tadi. Masih dia tebal. Letak pula. Mana letak ni? Benda ni kot. Tak tebal. Benda ni gigi untuk kena oleh pump. Ini bersih. Boleh lah bersih. Okay. Sekarang ni kita buka. Ini dia auto glass. Kita cabut. Kita cabut. Untuk auto dia pun baru lagi. Tak ada satu lain. Tak ada lain apa-apa langsung. Lepas tu kita nak washer. Washer. Nak panggil washer lah. Mana sebut washer-washer. Washer ni. Kau panggil washer. Apa yang washer lah. Kalau dia nak apa. Okay, benda ni. Kalau tak ada benda ni, kalau kau jenis nak buat nak buat kelas kaki atau bukan tangan, korang sayang auto korang, korang nak wedding nak wedding auto, korang cabut dia sini. Bila korang cabut, lepas tu korang pasang biasa. Pasang biasa. Lepas tu yang wasir ni kalau korang nak simpan, korang taklah luar ni. Nanti masuk asap tu, kita tak sekarang masuk wasir ni, kita tak sekarang dia kena mati. Jadi kalau korang tak sini pun tak apa. Tapi orang kata dia kata korang nak standard balik, korang letak lah, dia tak hilang. Okay. Lepas tu okay, yang ni dalam ni, yang hitam ni bearing one way. Bearing one way dia, kacau lah. Bearing one way dia. Okay, nak buka dia. Kau tarik kepala sikit, tak kau tarik sikit kecil. Okay, man. Okay, tu ada bearing lagi. Bearing ni duduk di tengah ni. Nah, dia keluar ni. Nah, ni bearing one way. Tutup keluar kan. Nak jaga air ni mangkuk baru ni. Kena tukar one set dulu. Tapi tak ada masalah. So kita target kemungkinan bearing one way problem macam sebab kau lah. So depannya tukar bearing one way baru. Okay, nanti aku akan buat next video untuk pemasangan pula. Jadi yang mana nak tengok tu, jangan lupa subscribe aku punya channel Pak Motorsport. Dan like sekali kalau korang rajin. Kemudian jangan lupa share kat kawan-kawan yang mana nak belajar. Aku tak ada. So apa-apa pertanyaan korang boleh komen kat bawah. Aku kerja aku balas. Kalau aku tak rajin tu, korang WhatsApp aku, nanti aku tinggalkan nombor telefon kat bawah. Ataupun korang boleh follow IG aku Pak_Motorsport. Korang boleh DM aku kat situ. Nanti apa ada masa aku jawab. Tak nak cepat atau lambat ke dia. So terima kasih pada yang tengok channel aku. Jumpa lagi akan datang. Bye-bye.